Saya kira beliau itu sangat bahagia karena itu setahu saya ya, dari cita-cita Bapak, waktu Bapak meyakinkan Pak Harto di tahun 76 untuk mendirikan satu industri pesawat terbang, ada kesepakatan antara mereka bahwasanya dalam waktu 20 tahun harus ada pesawat terbang Indonesia terbang. Dan ini kan 19 tahun kalau dihitung. Okay. Jadi dengan kata lain, janji yang 19 tahun yang lampau itu diberikan terpenuhi gitu ya. Sehingga Pak Harto senang, Bapak juga sangat senang.